kami mendapati bahawa rupa-rupanya tawalan wanita ini adalah satu benda yang kritikal. Jadi bila kita kaji benda ni, rupanya masalah ini bukan masalah di Malaysia je, masalah global. Okey, kepada semua wanita-wanita di luar sana, kami dari Bidadari mengharapkan sokongan anda semua tentang tiga tuntutan yang kami akan desak kerajaan untuk lakukan kepada untuk berikan kepada semua wanita-wanita di negara ini. Yang pertama, memberikan subsidi kepada semua menstruation product di negara ini supaya harga menjadi lebih murah dan semua wanita mampu untuk memilikinya. Yang kedua, kerajaan memberikan tuala wanita percuma secara percuma kepada semua pelajar-pelajar sekolah menengah di pedalaman. Dan yang ketiga, kerajaan mengubah undang-undang supaya majikan memberikan satu cuti period pain, okay? Tanpa menolak cuti tahunan dan juga gaji. Dan diburukkan lagi pula dengan masalah pandemik ni. Dan disebabkan oleh kos. Okey, sebab setiap wanita tu, seorang wanita tu memerlukan RM10 ke RM20 sepanjang dalam sebulan untuk period sahaja. Okey, apa pendapat kena isu ni dah lama Adakah mungkin ada demi kepentingan apa setengah pihak, apa benda dari segi penjualan pad. Jadi bagi kita macam pad ni adalah orang kata keperluan bukan lagi orang kata kehendak wanita setiap bulan mengalaminya. Jadi bagi apa kenapa baru sekarang Okey, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Malaysia ni dalam keadaan kita, keadaan rakyat kita ni yang masih menganggap bahawa benda ni memalukan. Okey, tak boleh bercakap di luar dan kita rasa apa, siapa-siapa cakap benda ni macam tak bermaruah. Bagi mereka ini adalah hal perempuan, hal perempuan saja. Jadi bila benda tu disenyapkan, maksudnya benda tu dah jadi meruncing. Jadi kita rasa kita ambil kesempatan, kita tidak melibatkan mana-mana kepentingan produk ataupun kepentingan apa-apa jenama ataupun individu, tapi kita lebih fokus keperluan wanita tu sendiri. Dan kita nak benda ni bukan antara kita je, tapi semua. Bukan wanita je, tapi lelaki juga dan suami juga. Suami juga perlu tahu bahawa keperluan isteri tu bukan sewaktu mereka datang haid itu bukan datang haid semata-mata. Kebersihan dan juga kesakitan yang mereka rasa. Maksudnya kalau mereka kata mereka tengah period pain, suami kena faham lah. Bagi isteri rehat, bagi isteri kena faham. Maksudnya benda tu. Itu yang kita rasa Malaysia ni masih lagi belum buka minda. Dan itu tugas kita sebenarnya. Dan kita rasa, we have to do something. Kita kena ubah benda ni dan kita kena bersuara. You have to speak up. Sebenarnya. Okay. Bagaimana pendapat dengan kesedaran wanita itu sendiri? Okay, ini adalah isu wanita. Seharusnya wanita yang tahu pasal kesedaran ini. Mungkin kita tak pun nak melibatkan lelaki kan. Tapi kenapa wanita sendiri yang tidak, orang kata tidak mengeluarkan padahal wanita lebih memahami. Okay, kalau kita tengok sebenarnya lepas kami buat program ni, sebenarnya baru kita sedar punya wanita-wanita kat luar ni, baru kita nampak dia orang berani untuk keluar. Sebab bila ada satu badan NGO seperti kami ni, bila kita berani bawa isu ni, maka barulah keluar-keluar wanita-wanita yang rasa, benda tak disebut lah, takut lah apa. Jadi pada kami itulah respon positif sebenarnya. Dan saya yakin, kami yakin, semua sini yakin, kalau kita terus konsisten tentang hal ini, ini bukan satu masalah lagi dah. Tak ada lagi dah wanita nak takut-takut dah sebut benda hal ni. Kalau dulu kita ingat mak-mak kita dulu, nak pun bungkus ke plastik hitam lah, apalah. Tapi sekarang ni, suami pun dah tukar beli kan. Maksudnya macam tu lah. Okay, cabaran untuk menukar mindset okay, kita dah tengok kan daripada drama-drama, filem-filem semuanya memandang rendah kepada wanita yang datang bulan ni sampai cerita kena keluar daripada rumah. Jadi itu dah satu masih. Saya rasa itu dah satu mindset yang dah melekat dekat kepala. Jadi cabaran bidadari untuk menukar mindset tu. Itulah, itu apa yang kita cuba buat adalah apabila kita lihat diskriminasi Tapi saya rasa benda tu di Malaysia ini kita masih boleh terkawal lagi. Maksudnya berbeza dengan di negara-negara yang mungkin mengamalkan diskriminasi pada wanita yang datang haid sebenarnya. Tapi itulah tugas kita untuk membuat awareness, kesedaran. Itu adalah tugas utama kita. Kesedaran bahawa
my body is my badan kita ni diri kita dan juga untuk pasangan kita juga. Maksudnya sama-sama kena ambil tahu hal ini sebenarnya. Sebenarnya macam tu lah.